cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Mark Marquez sedang sangar-sangarnya. Bos Ducati wajib percaya padanya untuk MotoGP 2025. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tidak memiliki alasan untuk tidak mengangkut Mark Marquez ke timnya pada MotoGP 2025. Sepak terjang Mark Marquez dalam mengarungi kompetisi MotoGP 2024 bersama tim Gresini Racing terbilang mengesankan sejauh ini. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien itu seolah mampu hidup kembali usai mengalami rentetan hasil minor bersama Repsol Honda. Hingga menuntaskan 16 seri atau menyisakan 4 balapan terakhir, Marquez sudah mengemas 7 podium dengan 2 kemenangan. Torehan itu mengesankan mengingat Marquez melaju di atas motor Ducati Desmo Sedici EP23 atau motor versi tahun kemarin. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut bahkan sempat meramaikan persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024 dengan performa konsistennya. Dengan performa dan prospek bagus yang ditunjukkan tersebut, Marquez resmi mendapatkan kembali label sebagai rider pabrikan musim depan. Ya, pada MotoGP 2025 mendatang, pembalap asal Spanyol itu telah dipinang Ducati untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Selain karena performa yang menjanjikan, riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia juga menjadi perhatian Ducati untuk memilihnya. Marquez menyingkirkan Jorge Martin dari Pramac Racing yang hingga saat ini masih menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Martin harus kembali gigit jari untuk bisa menduduki satu kursi di tim pabrikan Ducati dan memutuskan hijrah ke Aprilia musim depan. Tak hanya itu saja, Marquez juga telah menutup peluang Enea Bastianini untuk bisa mempertahankan kursinya di sisi Bagnaia. Kedatangan rider berusia 31 tahun itu ke Ducati pastinya mengundang pro dan kontra, Claudio Domenicali turut angkat bicara. Pria yang menjabat sebagai CEO Ducati tersebut menegaskan bahwa dirinya mempercayai Mark Marquez untuk mengawal timnya pada MotoGP 2025. Di sisi lain, Domenicali juga tidak menutup mata bahwa langkah mengambil Marquez juga memiliki risiko layaknya sebuah perjudian. Kami selalu percaya padanya, meskipun ada margin risiko, seperti halnya pertaruhan lainnya, jikata Domenicali, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Domenicali juga memberikan pujian kepada Marquez di mana pada musim ini berhasil menunjukkan performa yang baik bersama Gresini. Berada di Gresini Racing untuk satu musim ini membuat Marquez bisa belajar banyak dan menemukan kembali sentuhan dari bakat hebatnya di lintasan. Torehan kemenangan atau podium Marquez masih berpeluang bertambah mengingat kompetisi masih menyisakan 4 balapan lagi. Kami telah mengaturnya dengan tim yang terhubung dengan tim resmi, Gresini, yang memungkinkannya untuk bekerja lebih mandiri, jikata Domenicali. Marquez telah menunjukkan bahwa dia dalam performa terbaiknya, kami positif dan kami mempercayainya untuk musim 2025, diimbuhnya. Sementara itu, Pedro Acosta luar biasa, seperti Marc Marquez atau Valentino Rossi muda. Mantan pembalap MotoGP, Randy Mamola, melihat Pedro Acosta sebagai cerminan dirinya sendiri dan Francesco Bagnaia sebagai kemiripan dengan Eddie Lawson. Randy Mamola adalah nama ikonik di dunia balap motor, terutama dikenang oleh penggemar motor 500cc tahun 80-an. Meskipun belum pernah memenangkan gelar juara dunia, bakat, gaya berkendara, dan karismanya telah menjadikannya sebagai salah satu pembalap hebat di era itu. Pembalap seperti Eddie Lawson, Fred Dispenser, Kenny Roberts, dan Wayne Gardner adalah beberapa juara yang menandai era keemasan ini. Tetapi, Mamola menonjol karena melakukan manuver spektakuler, yang dikenal, seperti yang dikatakan beberapa veteran, sebagai Mamola Das. Karirnya dimulai pada 1979, berkompetisi di beberapa kelas dan meraih podium di kelas 250cc dan 500cc. Pada 1980, ia meraih posisi runner-up pertamanya setelah pertarungan hebat dengan Kenny Roberts. Kini, puluhan tahun setelah pensiun, Mamola telah mengumpulkan 13 kemenangan dan 54 podium sepanjang karirnya, serta 4 posisi runner-up dan 2 posisi ketiga.
Sebagai fakta tambahan, ia adalah satu-satunya legenda MotoGP yang belum pernah meraih gelar juara dunia. Mamola saat ini menjadi komentator MotoGP di televisi Amerika, dan baru-baru ini berbicara dengan La Gazzetta dello Sport untuk membahas peristiwa terkini kejuaraan tersebut. Dalam wawancara tersebut, pria Amerika itu berbicara tentang pendatang baru Pedro Acosta dan membandingkan pek cobanya ya dengan Eddie Lawson. Pedro Acosta telah naik podium pada tahun pertamanya, di kelas premier. Saya juga melakukannya, menjadi yang termuda mencapainya, jikata Mamola dilansir dari Motosan. Saya berusia 19 tahun. Itu adalah tahun pertama saya di dunia balap profesional, bukan hanya di kelas 500. Bedanya, pembalap seperti Marquez dan Stoner adalah pendatang baru di Red Bull. Mereka berkompetisi di kelas 125cc, Moto3, Moto2, atau 250. Karena itu, mereka tahu semua sirkuitnya. Kenny Roberts datang dan memenangkan kejuaraan dunia di tahun pertamanya. Itu benar-benar berbeda, tetapi saya suka Pedro Acosta, dia luar biasa untuk ditonton. Dia seperti Marquez muda atau Valentino muda. Mamola lalu membandingkan persaingannya dengan Eddie Lawson yang dibandingkannya dengan Bagnaia. Eddie Lawson seperti Pecco, Bagnaia, sangat pendiam dan pendiam. Jika dia harus berbicara dengan TV, dia melakukannya, tetapi dia tidak pernah menyukainya. Aku Mamola. Jorge Lorenzo mengaku tidak terima dengan agresivitas Marc Marquez, tetapi sekarang lebih menghormatinya. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo mengenang kedatangan Marc Marquez di kelas premier. Sejak kedatangannya di kategori tersebut sebagai seorang pemula, hingga lebih dari 4 bulan lalu, ketika ia menjungkirbalikkan Ducati dengan menandatangani kontrak dengan tim resmi, Marquez telah merevolusi MotoGP. Lorenzo mengalaminya secara langsung, dan sekarang menganalisis dari perspektif yang lebih jauh kemunculannya di kategori tersebut pada 2013. Selain itu, selama pidatonya di Festival dello Sport di Trent yang diselenggarakan oleh La Gazzetta dello Sport. Dia juga membahas isu-isu penting lainnya seperti musim 2025 yang telah lama ditunggu-tunggu dan konfrontasi yang telah lama ditunggu-tunggu antara Bagnaia dan Marquez. Hal paling gila yang saya lakukan adalah pada YP Belanda 2013, pada Kamis bahu saya patah, malam itu juga saya terbang ke Barcelona untuk menjalani operasi, jikata Lorenzo dilansir dari Motosan. Pada Jumat saya sudah berlatih dan Minggu saya menyelesaikan balapan di posisi kelima. Max Biaggi adalah idola saya. Ketika saya bertemu dengannya, kami membicarakan banyak topik, bahkan tentang Valentino Rossi. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah favorit saya. Saya tidak berpikir bahwa persahabatan saya dengan Biaggi telah memengaruhi hubungan saya dengan Rossi. Kecepatan di lintasan adalah yang terpenting. Lorenzo lalu membahas musim 2015 yang penuh dengan dinamika saat dia berjalan menuju gelar juara dunia MotoGP ketiga dalam karirnya. Pada 2015, semuanya terjadi. Setelah balapan terakhir, ketika saya dinobatkan sebagai juara, para penggemar Spanyol mencemooh saya, aku Lorenzo. Jelas banyak yang percaya pada versi Valentino. Kami berdua akan menang lebih banyak tanpa yang lain, tetapi persaingan kami membuat kami lebih cepat. Hari ini saya sangat menghormatinya. Kami semua mendapat manfaat dari karismanya, karena ia menarik banyak orang ke dunia MotoGP. Dura La Vita, kini adalah proyek ambisius Jorge Lorenzo. Semuanya berawal dari candaan dengan teman saya Luca di Lugano, dengan pemandangan danau yang spektakuler, ucap Lorenzo. Saya katakan kepadanya, Dura La Vita, temanku, dan itu menjadi mantra yang kami ulang setiap kali kami bersenang-senang. Jika saya boleh bermimpi, saya ingin mewawancarai Michael Jordan, Ayrton Senna, dan Muhammad Ali. Mereka adalah orang-orang yang melampaui olahraga, saya menganggap mereka luar biasa. Soal kehebohan Ducati merekrut Marquez pada MotoGP 2025, Lorenzo mengakui bahwa Ducati adalah motor terbaik. Tidak ada titik lemahnya. Jika seperti itu di masa saya, mereka mungkin tidak akan mencari saya, ujar pria 37 tahun itu. Sungguh menyakitkan bagi saya karena tidak memenangkan gelar bersama Ducati, tetapi jika saya bertahan 2 tahun lagi, saya yakin kami akan meraihnya. Marquez adalah monster di level olahraga. Sejak 2020, ia banyak mengalami nasib buruk akibat cedera, tetapi tanpa masalah tersebut, ia akan memenangkan 2 atau 3 kejuaraan dunia lagi. Tantangannya dengan Bagnaia di Ducati seimbang karena berbagai alasan.
Pada 2013, Lorenzo tidak menerima gaya agresifnya, tetapi sekarang ia lebih menghormati para pesaingnya. Seorang pembalap mobil tidak dapat bersaing dengan motor, tetapi seorang pembalap sepeda motor dapat berada di antara 10 besar di dalam mobil, ia ucap Lorenzo. Saya tidak akan menjadi juara super, tetapi saya pikir saya dapat memperoleh hasil yang baik, meskipun saya memulai dengan posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pembalap lain. Di tingkat olahraga, saya ingin balapan di Le Mans. Di tingkat pribadi, saya ingin bepergian ke negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan, tentu saja, memiliki anak, itu tur Lorenzo. Sementara itu, Marc Marquez alami kerugian jelang MotoGP Australia. 4 putaran terakhir musim MotoGP 2024 dimulai akhir pekan ini di Grand Prix Australia, meskipun Marc Marquez dan pebalap IP23 lainnya menghadapi kerugian. Mesin Marc Marquez pada IP23 yang dikendarai Gresini miliknya mati total secara spektakuler selama IP Indonesia di Mandalika hampir 3 minggu lalu. Meskipun Ducati belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab mesin mati total, laporan pertama dari The Race, dan sekarang Gazzetta dello Sport, telah menyalahkan roda gila. Roda gila baru dipasang pada mesin IP23 beberapa waktu lalu dalam upaya membuat motor lebih halus. Karakteristik pengereman mesin IP23 telah menyebabkan masalah bagi pembalap seperti Marco Bezzecchi tahun ini, karena pembalap Italia itu tidak dapat menggunakan kekuatannya dalam pengereman. Sementara juga mengalami understeer di tikungan. Peningkatan pada motor ini bertepatan dengan peningkatan performa Bezzecchi di paruh kedua musim, dengan hasil 6 besar di setiap IP sejak Aragon termasuk yang terbaik dari posisi keempat di putaran Emilia-Romagna. Marquez, tentu saja, telah memenangkan 2 Grand Prix di paruh kedua musim ini.